Rafathar Malik Ahmad, putra pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tahun ini bakal berseragam sekolah dasar. Hal tersebut diketahui dari postingan di akun resmi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina @RaffiNagita1717. Tampak gigi panggilan ibu Rafathar berpose bersama putranya dengan background sekolah yang bakal menjadi tempatnya menimba ilmu. Uniknya, seragam yang dikenakan Gigi dan Rafathar bermotif sama. Hanya saja, warna masker yang digunakan berbeda. Ibunya menggunakan masker merah, sedangkan Rafathar menggunakan warna putih. Selamat jadi anak SD, Rafathar Malik Ahmad, tulis caption di postingan foto tersebut. Tambah soleh, tambah pinter, tambah sabar, tambah berkah dan selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih, @sekolahcikal. Sambungnya, sontak beberapa warganet pun memberi ucapan selamat kepada Rafathar yang tahun ini sudah duduk di bangku sekolah dasar. Kongrat AA Rafathar, welcome to primary school. Tulis Audi item, sudah SD, makin tua gue. Sambung akun @lalavieni. Ada juga warganet yang justru salah fokus ke pakaian yang dikenakan oleh Nagita. Dia menyinggung salah satu artis yang diduga kerap mengikuti penampilan istri Raffi Ahmad itu. Tapi, warganet lain segera mengklarifikasi baju tersebut sudah dikenakan Gigi sejak Lebaran tahun lalu. Netizen, baju Mama Gigi ini sudah dipakai pada Lebaran tahun lalu. Jadi jelas ya yang jiplak ikutin terus siapa, ini Mama Gigi pakai lagi, tulis akun @timluna6647. Guys yang salfok sama bajunya mirip cicak-cicak di dinding, jadi baju ini baju Lebaran Mama Gigi tahun lalu. Udah lama say, dia pakai duluan. Sambung akun @karlayiji. Ayu Ting Ting pakai baju ini ke kondangan, Ibu Sultan pakai baju ini ke sekolah. Tapi Gigi duluan yang punya baju ini, dipakai Lebaran tahun lalu. Tutur akun @citrafebrina.